efek-efeknya ini. Oh, seperti ini dia efeknya loh. Ini efek yang TV, coba efek ini. Ini seperti ini ya. Nggak bisa digerakkan lagi. Oh, ini efek-efek. Nah, seperti ini. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan saya, Gedaksman. Kali ini saya akan memberikan sebuah aplikasi ya. Yang kemarin-kemarin udah 3 minggu ini game terus, kali ini saya akan memberikan sebuah aplikasi atau edit foto, tepatnya untuk edit foto yang bernama seperti ini ya. Kita kurang dulunya. Ini ya. Yang bernama Photo Studio. Nah, ini dia. Photo Studio seharga 119.000. Sekarang sedang diskon, jadi harganya 29.000 yang ini. Ini yang pro, ada yang gratis ya, yang ini ya. Photo Studio yang biasa ini yang free, yang gratis. Saya mau install yang pro, seperti biasa aplikasinya pasti berbayar ya di sini. Kita lihat dulu. Harganya jadi 29.000. Promo berakhir 3 hari lagi. 3 hari lagi akan kembali menjadi 119. Seperti biasa kita mau install dan play aplikasi Photo Studio Pro. Nah, sebelum kita lanjutkan, silahkan subscribe, like, komen sebanyak-banyaknya di bawah. Bila ingin aplikasi apa yang ingin di download, silahkan share aja. Pengen aplikasi apa? Pastinya berbayar, silahkan. Nah, ini sudah selesai ya. Jadi setiap satu minggu sekali saya akan memberikan sebuah aplikasi berbayar. Kalau nggak aplikasi ya game, game-game yang berbayar. Jadi teman-teman tinggal download aja di link deskripsi bawah, tinggal download aja linknya. Udah langsung bisa dimainkan di HP-nya. Kita selesai dulu. Kita lihat di Play Store. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini dia. Photo Studio-nya kita lihat. Nah, belum diinstal. Kita mau lihat yang ini, yang Pro. Nah, sudah diinstal. Jadi harganya sudah nggak muncul, tinggal kita buka saja. Apa perbedaan sama yang free? Kita juga belum tahu juga. Nah, ini saya setuju aja, langsung ayo kita mulai. Ini dia tampilan dari Photo Studio Pro. Ini gambar-gambar. Oh, ini untuk edit foto, jadi tepatnya untuk mengedit sebuah foto. Menambahkan paket majukan baru ke alat efek pintar. Langsung kita mulai, coba kita mulai. Kita bisa download dari sini ya. Telusuri kamera kosong, dukungan big frame, terus ini apa ini? Kolase. Kok selamat hari Natal ini. Nah, ini stiker-stiker ya, stiker. Karena kita mau Natal ya, yang tanggal 25 yang memperingati hari Natal. Ini banyak stikernya. Karena kita mau coba dulu yang ini. Oh, ini apa ini? Cara lihat fotonya gimana? Bentar ya, teman-teman ya. Kita juga mau masih mencari caranya. Oh, ini dia. Kita telusuri. Kita contohnya ini aja. Ini terus tekan ini. Oh, dia ngekliknya tadi 3 kali. Kita pilih ini. Oh ya, tadi ngekliknya 3 kali, jadi keluarnya juga 3. Kita hapus. 1. Kita hapus ini. Ini juga kita hapus. Ini seperti multi. Kita coba dari awal lagi. Kembali lagi. Kita pilih yang ini. Nah, ini untuk latar belakangnya ya. Oh, seperti ini aja. Kita lihat lainnya. Kita mau ini kan big frame tadi. Sekarang kita yang ini big frame, jadi bisa untuk satu-satu ini untuk bisa berapa foto digabung jadi satu.
jadi satu frame. Kita telusuri, kita pilih ini. Nah, ini dia. Ini ada menu-menunya ya teman-teman ya. Di atas tidak ada menu, di bawah ada menu. Ini ada teks. Kita tekan teks. Oh, ini nulis. Oh, besar ya. Kedaksmen. Setelah itu, ada menu pilihannya. Ada menunya macam-macam ya. Banyak ternyata ini yang mungkin perbedaan sama yang free ini di sini ya. Coba pilih ini, terus ini ada pilihannya juga. Bisa dikecilkan ya. Oh, ini muter yang kecilkan yang sini. Ini gambarnya muter ya. Ini muter untuk ini buat muter. Nah, ini bisa muter. Nah, ini untuk besar kecilkannya. Terus ini. Terus ada pilihannya centang ini. Nah, ini di ini udah muncul tulisan Kedaksmen. Terus ada menu filter. Mana ini dia? Efek PIP, efek stiker, bingkai. Bingkai, efek pintar, chat, terus apa lagi? Banyak ternyata menunya. Padukan, viet, bentuk cermin, dekorasi besar. Kita mau coba yang stiker, efek ini aja coba. Efek PIP. Oh, di sini semuanya kita download dulu ya. Kelihatannya harus download dulu di sini. Nggak kelihatan gambarnya ya. Unduh ini. Nah, dia diunduh dulu. Nah, di sini banyak efeknya ternyata. Efek PIP Aqua. Jadi yang bisa muncul di Aqua ini. Seperti ini efek-efeknya. Ada embun atau air netes, musim panas. Ini dia efeknya unduh. Mengunduh butuh waktu lama enggak ini? Apa ini? Oke, sudah. Ini efek-efeknya ini. Oh, seperti ini dia efeknya loh. Ini efek yang TV, coba efek ini. Ini seperti ini ya. Enggak bisa digerakkan lagi. Oh, ini efek-efek. Nah, seperti ini. Yang bagus yang ini tadi ya. Mana yang kamera ini? Nah, kelihatan seperti anu. Atasnya juga enggak ada apa-apa. Kalau udah selesai tinggal oke. Jadi yang belakang blur, yang depan jadi seperti di foto. Ya. Terus ini apa ini? Efek-efeknya banyak lagi lainnya ya, mungkin bisa dicoba sendiri. Fungsi dari efek-efeknya saya tidak menjelaskan dari sini. Saya cuma install dan play untuk memastikan aplikasi ini berjalan lancar. Ini tanpa pangkas, koreksi manual, cloning, bisa di cloning. Boots lensa, percikan warna, mata merah. Coba ini. Boots lensa ini apa ini ya? Oh, ngeblurkan dia. Nah, mana yang pengen diblurkan bisa di sini. Diatur di sini. Nah, jadi lebih fokus ke titik yang ini. Kita oke dulu. Nah, yang belakang jadi blur. Ini sama apa ini? Untuk layarnya dipangkas untuk di crop, balik putar, renggang, potong, ganti ukuran, rotasi acak, berputar. Terus ini pengaturan untuk kontras, ketajaman, pencahayaan juga ada. Oh, pencahayaan juga ada. Jadi ini yang pro ya, sudah lengkap semua. Tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Roma juga level juga ada. Setelah selesai, nah ini penyimpanannya ada berbagai file. Ada PNG, untuk biasanya PNG di Photoshop juga ada sih PNG. JPG seperti biasa. Ini asli normal kecil, kalau kecil ukuran filenya juga semakin kecil. Ini kita pilih yang asli, terus kita tulis ulang orisinil. Tulis ulang orisinil maksudnya gini.
yang aslinya ditulis ulang. Mungkin disimpan ulang, simpan. Kita simpan. Nah, ini adalah karya pertama Anda. Anda dapat membagikan hasilnya menggunakan ikon di bawah. Oh, ini. Bisa langsung di-share ya ke Facebook, Instagram, WhatsApp, ke Kolase, PicFrame. Jadi bisa langsung dibagikan. Nah, ini dia. Kita nggak perlu bagikan lah. Seperti inilah. Inilah tampilan dari Photo Studio Pro seharga 29.000 pas promo. Kalau nggak promo seharga 119.000 kalau tadi nggak salah. Ini kalau pengen download apa namanya stiker-stikernya langsung aja di sini. Nah, ini bisa langsung download stikernya banyak nih tipe-tipe stiker. Ada yang cuman-cuman bingkai klasik, stiker banyak sekali di sini tinggal download aja. Lebih enak pas ada wifi ya, kita tinggal download semua bisa di download ya, banyak sekali stikernya ini. Pesta, wow, dibagi lagi ternyata. Di sini ternyata ada menu lagi. Di sini lain dia. Cinta, pesta, hati, ulang tahun. Masih banyak liburan, anak-anak, musim panas. Ini. Terakhir musim panas. Kita lihat musim panas. Seperti ini stikernya jadi. Summer juga ada. Jadi setiap setiap menu beda-beda. Kalau anak-anak kita lihat. Seperti ini bisa. Ini apa ini? Nah. Ini bagus sekali untuk anak-anak loh. Ada menggambar garis juga. Sekian dulu dari saya ke Daxman. Jangan lupa subscribe ya. Komen, like-nya ditunggu ya agar channel ini lebih berkembang, lebih baik lagi. Memberikan aplikasi-aplikasi berbayar lainnya dan tips dan trik. Kalau mau download aplikasi ini tadi, aplikasi Photo Studio, tinggal download di deskripsi bawah. Tinggal download aja, udah langsung bisa diinstal di HP kalian. Sekian dulu dari saya ke Daxman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.